Ini aku Regina. Kok dia gak ngeliat sih? Hei, mau ngapain kalian di sini? Anak kamu. Tadi dia kesini. Saya udah anggap dia gak ada, Pak. Sejak dia pergi meninggalkan saya dan lebih memilih dengan papanya dibanding saya ibunya. Ya, tapi dia anak kamu. Darah daging kamu. Dan kamu harus bisa memaafkan kesalahannya, Susan. Dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Saya nggak bisa buat apa-apa. Sepertinya saya akan menarik anak-anak dari kompetisi musik itu. Saya pikir lebih baik kita fokus mencari Ricky dan Rusty. Lagi pula, Bu, saya juga nggak yakin kalau kita bisa menang tanpa Ricky. Dengar ya, Jar. Ternyata memang benar Rusty diculik oleh musuh kriminal kamu. Aku nggak akan segan-segan untuk menghabisi kamu. Mereka nggak akan tinggal diam kalau temennya lagi ada masalah. Kita harus balik lagi ke rumah peternakan itu, Fit. Orang yang kita temuin tadi itu pernah aku lihat ngobrol sama Alex. Oke deh. Si Nada! Kemana dia pergi? Yakin dia pasti mencari Ricky sama Rusty. Berarti kaca ini nggak sekeras kaca yang lain ini. Nada? Ricky? Ngalir di jalan darahku, sedekat hembusan nafasku, cintaku untukmu. Oh, dunia menghina, tapi ku tetap cinta. Cause I miss you, cause I need you. Biar dunia saksinya cinta kita berdua. Cause I love you, cause I need you. Oh, 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 oh. Aku kangen kamu, Nat. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, Rick. Masih bisa keluar dari sini. Kamu tunggu di sini ya. Aku bakal cariin kamu sesuatu supaya kamu bisa keluar dari sini. Bentar ya, Rick. Mana Flora, Siska? Masih lurus aja, Bu. Nanti ada jalan di sebelah kiri, kita belok kiri. Aku nggak tahu kenapa aku punya firasat buruk. Ya Allah. Mudah-mudahan ini cuma ketakutan aku aja. Thank you.
Nada ada di luar sana. Ada orang yang mencelakain dia. Pecahin kaca ini. Gimana caranya, Rik? Kaca ini gak terlalu kuat. Pasti bisa. Gimana caranya, Rik? Pakai ini, mundur, mundur. Nada. Nat. Nada. Nada. Orang itu dia nggak mengejar Ricky. Bisa nemuin Ricky.
biar saya cari dia. Aku pergi. Aku ikut. Aku juga. Ricky, Ricky jangan. Kamu mendingan kamu istirahat aja di sini biar mereka yang cari Rasti, ya? Nada cinta. Saya kehilangan orang itu. Halo?
Ya, betul. Rasti sudah ditemukan. Alhamdulillah. Iya, ya. Baik. Terima kasih. Gimana, Pak? Anak kita sudah ditemukan dengan selamat. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Maaf. Selama ini gue udah jahatin lo. Sikap gue sama lo udah nyebelin banget, Nat. Tolong lupain perjanjian yang kemarin ya. Gue utang nyewa sama lo, Nat. Nat, gue janji. Gue gak akan gangguin lo sama Ricky lagi. Maafin gue ya. Ma, Nada udah nyelamatin aku. Makasih ya, Nada. Sebenarnya, siapa yang sudah melakukan semua ini sama kalian? Kita semua nggak ada yang tahu. Kayaknya aku tahu deh, Om. Yang ngelakuin ini semua pasti ada hubungannya sama Alex. Pelan-pelan. Pelan-pelan lagi. Sekarang ibu ambil air hangat buat kompres kaki kamu ya. Iya, Bu. Sakit banget ya, Nat? Iya, Rik. Sampai pusing aku. Sini biar aku olesin balsam ya. Ayo, tak apa. Coba, mana Nat? Iya. Oh. Pelan-pelan aja. Yang sakit sini. Au. Oh, sini. Tahan ya. Lihat semua indah saat kau di sini. Saatnya jatuh cinta. Dengarkanlah sayangku. Hatiku memilihmu. Mengapa kau tak juga memilihku? Kalau kamu mau gak sakit, kamu liatin aku aja terus. Care banget sih. Aku tahu gimana caranya supaya kamu cepat sembuh. Gimana? Bentar ya. Biar kamu cepat sembuh. Duduklah di sampingku. Aku hanya ingin memandangmu. Duduklah di sampingku.
tak perlu ada satu kata. Karena apa yang jadi semua milikku. Kini semua jugalah milikmu. Karena aku adalah milikmu. Dan hatiku hanyalah untukmu. Aku hanya ingin memandangmu di setiap waktu. Masuklah kau ke dalam hatiku. Lewat semua tatapan mataku. Agar aku dapat menjauhkan mataku. Dan ku simpan di hati. Agar kau tak perlu memandang yang lain. Dan aku pun takkan memandang yang lain. Wah Rick, bener banget kaki aku udah gak sakit lagi loh. Kamu paling bisa bohong sama aku. Loh, kok bau balsem? Kaki kamu udah diolesin ya? Iya Bu, tadi Ricky ngolesin kaki aku pakai balsem. Makasih ya Ricky. Sama-sama Bu. Ya udah, sekarang kaki kamu Ibu kompresin ya. Saya bapak panggil anak bapak ke sini. Kami mau. Alex sendiri yang menjelaskan semuanya pada kami. Anak bapak sudah menyuruh dua orang untuk menyekap anak saya dan Ricky selama dua hari di rumah peternakan bapak. Jadi dia harus bertanggung jawab untuk itu, Pak. Tidak mungkin, Pak. Apa yang kalian bicarakan semuanya ini omong kosong. Sudah dua hari anak saya di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Jadi apa yang kalian bicarakan ini sama sekali tidak masuk akal. Bisa bapak panggil anak bapak ke sini. Kami mau. Alex sendiri yang menjelaskan semuanya pada kami. Ngapain tuh anak-anak pikir di sini? Aja. Mereka semua nggak bakal boleh nyolek gue. Nggak akan pernah. Alex! Alex! Sini kamu! Iya, Pak. Alex. Apa betul yang mereka bicarakan sama Papa? Kalau kamu sudah menculik anak-anak itu dan menyekapnya selama dua hari? Enggak kok, Pak. Mungkin aja mereka cuma mau jelek-jelekin aku, Pak. Karena sekolahannya mereka itu saingan, Pak, sama sekolahan aku. Jadi ya mungkin aja mereka fitnah aku. Alex, jangan asal ngomong ya. Ku punya plat nomor trik sama alat GPS-nya. Dan lo kan yang udah ngasih tahu di mana lo nyekap Ricky sama Rasti. Jangan pura-pura deh lo. Deh, lo gak sebaik ngomong. Kalau emang gua ada di balik itu semua, mana buktinya? Hah? Mana coba gue mau lihat? Sudah, cukup. Anak saya tidak bersalah. Kalau kalian semua masih tetap menuduh anak saya, tolong, kasih saya bukti-bukti yang jelas. Kalau kalian tidak punya bukti-buktinya, saya minta segera kalian keluar dari rumah saya sekarang. Ya, silakan. Oke, makasih. Maaf, Pak. Apa ada informasi baru?
barusan saya mendapat laporan mengenai truk itu. Ternyata mobil itu dicuri. Cukup. Kalian ikut dalam bahaya ini udah cukup. Sekarang semuanya serahin sama bapak-bapak. Kita serahin juga sama kepolisian untuk melakukan investigasi ini. Kalian udah bikin sport jantung, udah. Pak, papi benar. Urusan ini kalian serahkan saja sama kami dan polisi. Ya? Baiklah. Kalau begitu, saya pamit duluan karena masih ada urusan lain. Silakan, Pak. Mari, selamat ya, Pak. Ya, silakan. Ya, ada apa, Lex? Lu di mana sih? Kemarin lu naruh truk di mana? Kok mereka bisa sampai tahu sih sekarang? Tenang, Lex. Gua udah ngelakuin apa yang lu suruh. Gua udah taruh itu truk di dekat restoran dan tempat pemberhentian bus. Ya, tapi sekarang mereka tahu gimana keadaannya. Lu yakin kemarin gak ada yang ngikutin lu, ha? Tenang aja, Lex. Gak ada yang ngikutin gua. Udah lu jangan bacot ya. Gua gak bisa biarin Alex menang gara-gara dia punya backingan dari bokap yang bisa memanipulasi semuanya. Gua gak akan biarin itu terjadi, Fit. Udahlah, cuy. Lu tenang aja. Gini, kompetisi musik kan bentar lagi. Mendingan lu konsen aja deh buat itu. Banyak-banyakin latihan, oke? Kalau Alex biar gue yang ngurus. Nih, gue pengen cari sesuatu, tau gak? Win. Win, aku cuma mau bilang makasih ya. Semalam kamu udah bantuin aku nyari Nada. Gak apa-apa, Corin. Saya senang bisa bantuin kamu. Apalagi Nada itu kan saya sudah anggap seperti keluarga saya sendiri. Keadaan Rasti bagaimana? Ya, mudah-mudahan dia baik-baik aja, Win. Aku sendiri juga belum mendapatkan kabar tentang dia. Wah, gimana Rasti ya, Farah? Mudah-mudahan dia nggak kenapa-kenapa. Iya, kamu mudah-mudahan aja. Kak, aku tinggal ke Rasti dulu ya. Gimana kondisi Rasti, Dok? Dari semalam dia belum bangun-bangun, apa dia baik-baik aja? Bu, Rasti mengalami kelelahan baik secara fisik maupun emosionalnya. Sepertinya dia trauma dengan peristiwa penyekapan dan penculikan 2 hari kemarin. Jadi, dia perlu istirahat total, jauh dari hal-hal yang membuatnya bisa stres. Sebaiknya, Ibu menjaga Rasti supaya dia tidak stres. Oh, yaudah. Oke. Terima kasih ya, Dok, ya. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari, Bu. Kak, gimana? Apa kata dokter? Rasti mengalami trauma karena diculik dan disekap selama 2 hari. Jadi dia kecapean dan harus istirahat total. Kalau aja setiap saat aku bisa dengerin suara kamu, pasti tiap malam tidurku bakal nyenyak. I love you, Ricky.
Alamat sama nomor telepon pemilik rumah itu, Wit. Nih. Nada cinta. Nada cinta. Halo? Iya, dok. Kebetulan juga suami saya baru aja datang. Dokter mau bicara? Silakan. Selamat sore, dokter. Iya, dok. Baik, dok. Iya. Terima kasih banyak, dokter. Selamat sore. Papa dengarkan apa yang dibicarakan sama dokter. Dia bilang kita harus menjaga kondisi rumah ini. Kita harus damai, Pak. Demi Rasti. Papa akan tetap diam demi kamu, Rasti. Tapi Papa gak akan pernah memaafkan apa yang sudah Mama kamu lakukan. Nada, kok kamu jam segini belum tidur sih? Besok pagi kan kamu harus sekolah. Aku khawatir sama Rasti, Bu. Barusan aku coba telepon dia, tapi handphonenya mailbox. Emangnya Rasti gak punya nomor telepon lain lagi? Oh iya, kan ada telepon rumah. Aku coba telepon dulu ya, Bu. Halo? Ini dengan Tante Nia ya? Tante, Rasti gimana kabarnya? Rasti baik-baik aja, Nada. Tapi sekarang dia lagi istirahat. Nanti kalau dia udah bangun, Tante kasih tahu ya, kamu nelpon. Iya, makasih banyak ya, Tante. Iya, sama-sama, Nada. Kenapa sekarang sikapnya Nia jadi baik banget ke Nada? Semua senang ngeliat lu baik-baik aja, Rik. Oh. Wede, alhamdulillah lu masih utuh, Rik. Bimo, Bagas, Andre, Seto. Kalian ngapain masih di sini? Bukannya kalian harus latihan basket? Hah? Ya, Bu. Ya udah cepetan latihan basket. Pak Burhan udah nungguin kalian. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita duluan ya. Ya. Yeah.
sekarang mimpi buruk kalian udah berlalu ya. Saatnya kalian tunjukin prestasi. Konsentrasi untuk perlombaan musik. Dan gak usah mikirin yang aneh-aneh. Apapun yang pernah terjadi di belakang, Ibu harap kalian bisa memberikan yang terbaik buat SMA kita. Karena Ibu pernah lihat kalian pernah memberikan keajaiban di depan semua orang. Dan Ibu harap kalian bisa memberikan keajaiban itu lagi. Amen. Fit, tunggu bentar. Gue mau nanya, apa bener yang ngelakuin ini semua si Alex? Udah dilaporin ke polisi kan? Sampai sekarang sih polisi masih investigasi terus. Mudah-mudahan aja sebentar lagi polisi dapat sesuatu. Bagus tuh. Dia tahu rasa tuh si Alex. Iya nih si Alex, kurang aja bikin gue emosi ya dia. Gendut, kayak berani aja lo. Bimo, Bagas, Seto, dan Andre. Ke lapangan sekarang. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo. Fit, duluan ya. Duluan ya. Fit, aku udah nemuin alamat sama nomor telepon pemilik rumah itu, Fit. Nih. Bagus, Flo. Kita langsung berangkat ke sana aja. Yaudah, yuk. Yuk. Rina. Terima kasih ya, Ibu udah mau mengajar ke sini lagi. Bu, tapi saya datang ke sini bukan sebagai guru tetap. Saya cuma bimbingin anak-anak sampai kompetisi musik kelar. Setelah itu, ya anak-anak bukan tanggung jawab saya lagi. Nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Tapi yang pasti anak-anak pasti akan senang sekali ngeliat Ibu di sini. Oh ya, Bu. Ibu kalau butuh apa-apa, sekolah siap menyediakan fasilitasnya. Ibu perlu apa? Tinggal bilang aja sama saya. Kalau mau antar jemput juga bisa, Bu. Makasih banyak, Bu Susan. Oke, kalau gitu, Bu. Anak-anak udah nunggu di kelas. Ibu sebaiknya segera ke sana. Ya. Mari, Bu. Mari. Bukan begitu cara nyanyi duet yang bagus. Ibu, kok Ibu datang sini sih? Nggak kasih tahu dulu? Kejutan dong, sayang. Oke. Pokoknya sekarang bukan waktunya untuk kalian bersenang-senang. Tapi kalian harus bekerja keras karena lawan kalian juga pasti sudah mempersiapkan diri mereka dengan baik. Ya? Ya udah. Ini mumpung kalian lagi latihan duet, kita terusin aja latihan duetnya. Tapi abis itu kita latihan ke lagu solo Ricky sama Nada, ya? One, two, three. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila ku cinta, ku katakan cinta. Bila ku sayang, ku katakan sayang. Jangan kau
bersamaku. Bila kau bersamaku, semua akan menjadi seindah seperti dahulu. Stop, stop, stop! Gimana sih semua mainnya? Pernah nggak bener semua lu juga. Nadia rendahin dong, nyiksa gue banget sih ah. Loh kok gitu sih? Kita kan kolater pasti kayak gini. Ya kalau rendahin dikit ya gue nggak bisa. Hei, lu bisa nyanyi nggak sih? Alex, kok lo gitu sih? Ya udah. Gimana kalau lagu kita ganti aja? Ganti lagu? Iya, nanya mulu lo. Bego pake nelpon lagi. Halo. Lo ngapain sih ngubungin gue lagi? Polisi sekarang lagi nyari kita. Dan gue gak mau semuanya sampai ketahuan, oke? Okay? Ngerti kan lo? Gue yakin, Lex. Lo bisa melakukan sesuatu. Gue udah bilang sama lo, gue mau bantuin lo. Tapi gue gak mau masuk penjara. Dan gue gak mau ada apa-apa di belakang nanti. Lagi pula itu bukan kesalahan gue, dan gue juga nggak tahu gimana dia bisa tahu lokasi itu. Eh balikin, lo kasih tahu dulu, baru gue balikin si remote. Iya iya iya, tahu sini sini. Ya oke okay, bro, mereka itu emang pinter dan licik, dan mereka bisa tahu dari mana aja, di mana lokasi lo, di mana tempat lo. Ya udah sekarang gini, demi kebaikan, lo sama gue nggak usah kontek-kontekan dulu. Dan lo kalau bisa ngilang dulu deh, sampai keadaan membaik, oke? Okay? Oke, okay. Oke okay, Lex. Tadi kami yang nelfon Bapak. Oh iya, ada apa? Bapak betul pemilik rumah yang ada di alamat ini. Iya betul, kenapa? Kami mau nanya Pak, apa ada yang tinggal di alamat itu? Sudah bertahun-tahun rumah itu kosong. Tadinya rumah itu ditempati oleh anak saya. Tapi semenjak anak saya pindah, jadi saya niat untuk menjualnya. Saya pikir adik-adik ini calon pembelinya. Mbak, Mbak. Oh iya, makasih ya. Ah, maaf dek, kalau memang tidak ada apa-apa lagi, saya mau pergi. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Iya. Pasti seragam anak SMA pembangunan. Kita harus bawa ini. Ini barang bukti, Fit. Ah, buntu nih otak gue. Usaha kita gak berhasil sama pemilik rumah itu. Fit, kamu coba telepon Ricky deh. Siapa tahu dia bisa bantuin cari solusi. Ya udah, ini telepon Ricky. I love you, Ricky. Bentar, ini ada telepon dari Fit. Ya kenapa, Fit? Rick! Aduh, otak gue buntu banget nih, Rick. Gue sama Flora udah datengin ke rumahnya si pemilik rumah itu. Terus? Ya gue gak dapet apa-apa. Gue yakin pasti ada orang yang punya akses untuk kunci ke rumah itu. Lo masih di jalan, kan? Yoi, cuy. Emang kenapa? Gini, lo balik lagi ke rumah itu bisa gak? Soalnya, gue yakin di rumah itu pasti ada petunjuk. Oh, yaudah. Gue balik lagi deh ke rumah itu, oke? Okay? Yaudah. Kalau ada apa-apa, lo kabarin gue ya? Iya, yeah, bawel. Udah, lu konsen aja latihan. Oke, okay, sip. Gimana, Rick? Kamu tenang aja, Nat.
Vicky itu lagi berusaha untuk cari kuncinya dan dia mau balik lagi ke rumah itu. Aku yakin. Mudah-mudahan di sana dia bisa dapat petunjuk siapa pelakunya. Oke. Sekarang aku boleh minta tolong sesuatu nggak? Minta apa? Ringtone-nya ganti dong. Oh, itu nggak bisa. Soalnya ringtone-nya bagus banget, jadi aku tiap hari bisa dengerin suara pacar aku sendiri. Ya, Ella, lu ngapain di sini? Cepetan, latihan udah mau dimulai deh. Cepetan ya, dikelarin tuh. Kelarin apaan sih? Ya apa aja deh yang belum kelar, kan udah gede. Garing. Kita ngapain nih, Fit? Kita kesini nyari apa aja deh. Nyari petunjuk siapa orang yang udah ngerjain kita sama Ricky. Nggak nemuin apa-apa di sini. Waktu itu Ricky pernah bilang kan, kalau dia keluar lewat jendela. Lihat, ini pecahan kacanya. Berarti jendela ini udah dibenerin. Berarti udah ada orang yang kesini untuk benerin jendela ini, Fit. Ngapain, Fit? Nah, lo tenang aja. Lihat, Google. Ini pasti seragam anak SMA pembangunan. Kita harus bawa ini. Ini barang bukti, Fit. Yaudah, yuk. Maaf deh, ada apa lagi ya? Bukannya Bapak tadi sudah pergi sama kalian? Gini Bu, kita mau numpang nanya, apa Bapak yang tadi punya anak laki-laki? Bapak cuma punya satu anak laki-laki yang tinggal di luar kota. Kalau Ibu punya anak laki-laki? Saya punya anak, Dek. Anak saya laki-laki. Dia sekolah di SMU pembangunan yang elit itu. Adik tahu kan? Permisi ya, Dek. Makasih ya, Mbak. Ceritain semuanya. Walaupun lu full tim juga, gua gak bakalan takut kok. Pasti tim gua yang menang. Kok gak bakalan menang di kompetisi ini? Gua berharap sih gak ada kerusakan.